اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. عليكم الله بارئك الذي بك يا مشفع الصلاة وحبانا وعليك المطهر معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة عبانا صلى الله وسلم على صحابتك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص وقلص حيلتي أدركني. Fadilat Mufti Majlis, Tuan Nazir, seluruh ahli tanpuasa masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita akan bermunaqasyah satu buku yang dinamakan dengan Al-Arba'un Minan Nasaih Min Walidi As-Salih yang ditulis oleh Ananda Amidi yang membahaskan tentang Al-Hikam yang telah diizinkan untuk dipersembahkan menjadi bekalan perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bagi yang ada kitab insyaallah kita buka nasihat yang keempat. Qala Allah Subhanahu wa taala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam ayat daripada suratul Hajj ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu dan sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu dan lakukanlah kebaikan, pasti kamu akan mendapat kejayaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang kita baca pada pagi ini ialah ayat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi abdi kepada Dia. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kita dengar dan kita temui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan manusia, malaikat aku nak jin manusia menjadi abdi kepadaku. Maka hidup menjadi abdi kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menyatakan perasaan dan rasa-rasa kehambaan ke dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara yang boleh menimbulkan rasa kehambaan dalam diri kita ialah, yang pertama, kita rukuk, sujud, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan Allah sekalian, itulah yang diertikan dengan solat, ataupun kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan keseluruhan daripada badan ataupun tubuh yang Allah ciptakan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat solat ialah merupakan satu ibadat di mana kita menyatakan, mempersembahkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sembahyang ialah merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang dinisbahkan kepada tubuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, semua unsur yang berkait dengan tubuh kita digunakan dalam sembahyang. Dalam sembahyang, yang pertama sekali kita menggunakan hati kita. Dalam waktu yang sama, kita menggunakan mulut kita dan kita mengangkat tangan ketika mana kita bertakbiratul ihram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu permulaan daripada sembahyang kita. Kita menggunakan hati untuk kita meletakkan niat. Kita menggunakan mulut untuk kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita mengangkat tangan untuk menyatakan kita menolak semua yang disebut dengan siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam sembahyang kita. Sehinggalah pergerakan demi pergerakan, bacaan demi bacaan dalam sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mulakan dengan umul kitab, ibu Al-Quran. Dalam sembahyang kita menyatakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dimulakan dengan kita puji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin, selepas kita membuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca arrahmanirrahim, iaitu satu pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah nama
yang mendominasi semua nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dua patah perkataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menggambarkan betapa Allah itu bersifat dengan rahmatnya luas. Seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita menyatakan Maliki yaumiddin, dialah pemilik kepada hari pembalasan. Jadi menyatakan bahawa dia ialah pemilik kepada hari pembalasan ialah satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah suatu ungkapan yang menyatakan bahwalah dia raja bagi segala raja. Seterusnya kita menyatakan bahawa kita hanya memperuntukkan bahawa dia sahaja yang kita sembah dan dia sahaja yang kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya tuan-tuan, doa yang kita doa dalam sembahyang ialah ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa dalam sembahyang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sembahyang, itulah doa, satu-satunya doa dalam sembahyang. Yang lain ialah merupakan tasbih. Yang lain ialah merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zikir dan juga pohonan-pohonan ataupun permintaan-permintaan kita kepada Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa dia makna ihdinas siratal mustaqim? Jadi kalau terjemahnya ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa dia makna wahai Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus? Apa dia makna ihdinas siratal mustaqim? Makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, maknanya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhan tunjukkan kami bagaimana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Baik, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang ialah merupakan pembeza di antara seorang yang Islam ataupun seorang yang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, maka dia kafir terang-terang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana timbul persisihan terhadap man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Ada ulama yang menyatakan bahwasanya jelas orang tinggal sembahyang itu kafir. Sana ulama menyatakan yang disebut dengan kafir yang terang-terang ialah kalau ia memperingkarkan kefarduan sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada situ para ulama meletakkan bahwasanya hukuman terhadap orang yang meninggalkan sembahyang ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan dihudud dengan sebab dia meninggalkan sembahyang. Baik, besarnya kefadlan sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sehingga dia akan dihukum bunuh kalau dia meninggalkan sembahyang. Satu orang yang meninggalkan sembahyang, dia akan ditangkap oleh kerajaan untuk dia disuruh untuk sembahyang. Kalau dia tetap tak mau bersolat juga, maka dia akan dihudud, dia akan dibunuh menurut mazhab Syafi'i. Begitu yang dikatakan makna warka'u wasjudu, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka besarnya kefardhan sembahyang sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia membawa kepada perlakuan kita di luar sembahyang. Kalau sembahyang kita baik,
maka terhindarlah kita semua daripada kejahatan. Seperti mana yang Allah sebut, waf'alul khaira, lakukanlah kamu akan kebaikan. Kebaikan ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berlaku selepas daripada kita mengenal apa itu kebaikan, apa itu kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang mencegah daripada al-fahsya'i wal-munkar. Seperti yang Allah sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal-munkar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang itu mencegah akan fahsyak dan mencegah akan mungkar. Fahsyak ialah jenis perbuatan yang jijik, perbuatan maksiat yang paling jijik, iaitu zina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang akan mencegah perzinaan. Jadi kalau hari ini isu yang berkaitan dengan LGBT, isu berkaitan dengan macam-macam perkara-perkara yang berunsur perzinaan, itulah kerana mereka tidak sembahyang. Mana mungkin satu orang LGBT, tuan-tuan, itu sembahyang? Kalau dia sembahyang, dia tak LGBT. Begitulah di mana orang yang mengamalkan budaya yang jijik ini, sudah pasti mereka tidak bersembahyang. Paling kurang, wala taqrabu zina, seperti mana Allah sebut, kamu jangan hampiri zina. Tuan-tuan, orang yang berkapal berdua-duaan itu mesti tak semayang. Jadi kalau semayang, tuan-tuan, dia tak mungkin melakukan benda fahsyat. Kalau kita nak try, boleh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jumpa dua kapal di pasar raya ke, di mall mana ke, ataupun kita jumpa tengah jalan ke, tuan-tuan berhenti tanya, semayang ataupun tak? Jawapan yang saya pasti confirm, sebab sembahyang ni yang mencegah fahsyat, mencegah mungkar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila tercegah fahsyat dan tercegah mungkar, barulah orang itu boleh mendirikan sembahyang. Inilah proses yang disebut dengan at-takhliyah qabla at-tahliyah. Sebelum orang itu menghiaskan diri dengan kebaikan, dia terlebih dulu hendaklah membersihkan diri daripada kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Bila sebut at-takhliyah, mana dia proses menghakis, membuang keburukan. At-takhliyah ialah proses menghiaskan diri dengan kebaikan. Sebagai contoh, orang perempuan sebelum dia buh bedak ataupun dia buh makeup di muka dia, dia baru bangun daripada tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak tanya, mak kita ke, kak kita, isteri kita, adakah dia berbedak dulu ataupun dia bersihkan muka dulu? Tentulah dia bersih muka dulu, basuh muka dulu dengan sabun apa semarulah dia berbedak. Begitulah yang dikatakan proses melakukan kebaikan, dia mesti terlebih dulu kita menghindarkan kejahatan. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum, dan sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Jadi maknanya, bila sebut warka'u wasjudu, itulah yang diertikan dengan makna sembahyang. Ini bab min itlaqil juz'i wa iratil kul. Allah sebut satu juzuk tapi dikenaki keseluruhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dikhususkan wa'budu, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu bermula dengan sembahyang. Sebab sembahyang ialah tiang agama. Seperti yang Nabi sebut, as-salatu imanuddin. Sembahyang itu tiang agama. Faman tarak faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang meninggalkan sembahyang, berarti dia meruntuhkan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, itulah yang disebut dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna daripada wa'budu rabbakum, sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Maknanya, bila mana seorang itu sembahyang, dia mendirikan agama. Maknanya, dia mendirikan agama dalam diri dia. Siapa yang meninggalkan sembahyang, berarti dia meruntuhkan agama dalam diri dia.
Sebab itu Nabi SAW suruh kita sejak daripada kecil, bahkan menyuruh anak-anak kita yang masih kecil untuk mendirikan sembahyang. Seperti yang Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muru awladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa bunu wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa farriquhum fil madaji'. Nabi kata, suruhlah anak kamu sembahyang ketika umur mereka 7 tahun. Kalau mereka tidak bersembahyang ketika umur 10 tahun, Nabi suruh pukul, wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Pukul mereka kalau mereka tak sembahyang kalau umur mereka dah mencecah sampai 10 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya itulah kepentingan sembahyang diterap, ditanam dalam jiwa anak-anak dan jiwa umat Islam. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang ialah proses menanam konsep dosa dan pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tuan-tuan, bila anak-anak kita, kita suruh sembahyang, kita kata sembahyang, kalau tak sembahyang Tuhan marah, berdosa, masuk neraka. Sembahyang masuk syurga. Ini proses kita menanam apa itu dosa, apa itu pahala. Bila orang tu sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak akan buat jahat, dia akan meninggalkan fahsyah, dia akan meninggalkan mungkar. Tuan-tuan, itulah proses. Daripada sini baru manusia boleh waf'alul khaira, buatlah kamu akan perkara baik. Dia mula datang sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menjalankan semua titah perintah Tuhan yang lain. Tuan-tuan, dimulakan dengan sembahyang tiang agama. Si sembahyang ialah merupakan asas kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang tak sembahyang dikira orang yang tak baik. Maka daripada sini manusia baik dengan sembahyang. Maka sebab itu siapa-siapa yang jadi bos di pejabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk memastikan yang minta kerja tu orang baik, soalan yang dia kena tanya ialah sembahyang ataupun tidak. Kalau yang jawab menjawab sembahyanglah juga, ha, berarti tak baik. Tapi kalau dia kata alhamdulillah sembahyang, bos tanya pula 5 waktu, insyaAllah 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan, ni di antara syarat-syarat yang wajar orang yang menemuduga menerima orang yang minta kerja. Salah sana mahmananya, kalau kita terima orang yang sembahyang, berarti kita dah terima orang soleh bekerja dalam syarikat kita ataupun tempat kita jadi bos. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita terima seperti mana diterima hari ini, berarti kita melunggu orang-orang yang tidak soleh dalam pejabat dan firma-firma ataupun jabatan-jabatan kita, itu jadi rosak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dah sebut wa'budullaha waf'alul khaira. Buatlah kamu, menyembahlah kamu akan Allah dan buatlah baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu hubungan di antara solat dalam kehidupan. Maka sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah suatu yang paling banyak umat Islam tinggal pada hari ini. Saya teringat satu kajian yang dibuat oleh Dr. Fadilah Kamsah beberapa tahun dulu. Kajiannya terhadap umat Islam di Malaysia dan solat. Kajian dia menyebut 70% hingga 80% umat Islam di Malaysia tidak sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni bahaya, ni kritikal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti kita sedang menyebarkan tengah masyarakat kejahatan. Sebab kita sedang melahirkan warga negara yang tidak sihat. Kita sedang melahirkan, membesarkan warga negara yang akan merosakkan agama dan negara pada masa yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan tuan-tuan, pengajaran daripada Islam dulu bermula daripada alif bata.
Orang Melayu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membaca Al-Quran sebelum ada ikhra, sebelum ada qiraati, kita baca muqaddam. Muqaddam kita mengenal alif, ba dan ta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang mencipta bagaimana untuk membaca Al-Quran itu ialah ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama bangsa kita, bangsa Melayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menggunakan kaedah alif, ba, ta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila baca alif, ba, ta, barulah nanti kita boleh baca Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, walaupun ada kaedah baru, qiraati ka, iqra ka, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetap kaedah asal itu lebih kemas dan kukuh dan sempurna. Sebab dia ada makna daripada yang ternyata. Pasal apa alif? Alif mana agama. Pasal apa ba? Ba mana bangsa. Pasal apa ta? Ta ialah tanah air. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu juga, pasal apa orang yang alim-alim dulu yang tak pergi Mekah, orang Melayu panggil lebay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang alim kalau dah pergi Mekah dia panggil haji. Kalau tak pergi Mekah lagi tapi dah mengajar kitab-kitab kuning, kitab-kitab jawi, orang panggil lebay. Pasal apa lebay? Sebab bukan biasa-biasa orang yang bertitle lebay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata guru saya, lam tu mana lurus, ba mana baik, ya mana yakin. Tu bukan lekeh-lekeh seorang yang ditaitelkan dengan lebay. Tetapi hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita dipanggil lebay, dia rasa segan, dia rasa malu. Pasal apa tuan-tuan? Agak-agak kalau dikata lebay, dia rasa malu. Dia kata-kata ni lebay pondok ni. Mungkin lebay pondok ni, dia kata, Allah, awak kata lebay kat aku. Dia rasa segan orang panggil lebay. Sebenarnya segan tu sebab diri dia sendiri. Dia pun tak apa lurus. Kalau baik, mungkin dia tak apa baik. Kalau yakin, dia sendiri tak apa yakin. Tapi kalau dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lurus, baik dan yakin, tuan-tuan, dia boleh terima dengan baik orang panggil dia lebay. Sebab dia faham lebay bukan lekeh. Yang tak faham yang kata lebay ni lekeh. Tapi yang faham, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia tak malu orang panggil dia lebay. Sebab lebay ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selagi mana duduk atas kepala kita, kita takkan sanggup buat tak baik. Ada tak orang pakai lebay masuk sanggup masuk panggung wayang? Ada tak yang pakai lebay sanggup masuk karaoke? Saya ingat tak pun. Dia kena buang dulu baru masuk. Hak ni jaga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, permulaan daripada semua perkara yang baik ialah merujuk kepada sembahyang. Maknanya, orang baik ni ialah orang yang sembahyang. Siapa yang tak bersolat, siapa yang tak sembahyang, walaupun orang kata dia baik, dia tak diiktiraf baik pada agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata-kata, oh tu baik, tu pemurah sungguh, tu bagus sungguh. Tapi kalau kita tanya, dia sembahyang lah? Oh tak, ha, tak baik. Maka tuan-tuan, dalam kita sebut empat perkara ni, rukuk, sujud, menyembah Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan lakukan kebaikan, Allah sebut la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita mengaji bahasa Arab, mungkin kita akan terjemah, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Sebenarnya kata si bawah, si ulama nahu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau perkataan la'alla itu, kalau yang mengungkapkannya ialah Allah, dia bukan lagi bermakna mudah-mudahan, tapi maknanya ialah pasti, litahqiq, pasti kamu akan beroleh kejayaan. Maknanya tani duk kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, kita ni kalau kita nak kita maju dalam apa semua aspek kehidupan, dia semua mula dengan sembahyang. Sebagai contoh, dalam satu hadis Nabi kita sebut, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wassafil awal fa illam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihima au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Nabi kata kalau manusia tahu kelebihan yang ada pada azan dan sah yang pertama, kalau tak dapat azan dan sah yang pertama melainkan dengan mengundi, manusia akan sanggup mengundi. Tapi oleh kerana manusia tak tahu dan tak nampak pun yang dikatakan kebaikan Rasulullah Muhammad, kelebihan yang Tuhan bagi kepada orang duduk sah pertama, kelebihan bagi orang yang azan. Tuan-tuan, sampai hari ini kita masih belum dengar sampai orang sanggup mengundi sebab nak azan ataupun duduk sah yang pertama. Maka sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu nak tahu satu-satu kampung itu dia hidup rukun damai harmoni, kamu yang pertama kamu tengok sah mereka di dalam sembahyang. Saya teringat satu kitab buku yang ditulis oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Tajuk buku tu dalam bahasa Arabnya ialah Limadha ta'akhkharal muslimun? Mengapa umat Islam mundur? Tajuk buku tu Limadha ta'akhkharal muslimun? Mengapa umat Islam mundur? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat, cuba cari terjemahan dia. Mengapa umat Islam mundur? Yang dikarang oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Kita baca buku tu dengan penuh minat daripada awal. Kita baca, baca, baca. Tang mana ni jawapan mengapa tu? Jawapan mengapa tu tang mana? Baca, baca, baca. Rupanya jawapan di akhir sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam mundur ialah kerana umat Islam bila mana bersembahyang tidak melazimi saf yang pertama. Tu je jawapannya. Maknanya kalau kita nak maju dalam apa semua bidang yang kita terjun, kita mesti sembahyang untuk saf pertama. Saya pernah waktu mana belajar dulu sekolah menengah agama di Mahat Mahmud, subuh macam inilah saya dihamparkan pada ketika itu diamanahkan menjadi pengarah qiyamul lain. Jadi selepas qiyamul lain, lepas subuh macam ni, selalunya ada kuliah subuh. Tapi saya buat pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita tak ada kuliah subuh, hari ini kita ganti dengan lawan bola. Habis terkejut, apa ni ganti main bola, kuliah subuh pergi ganti main bola. Saya kata, masalah Sayyidina Muhammad, main bola pagi ini lawan saf pertama dengan saf kedua. Tu je. Lawan saf pertama dan saf kedua. Saf ketiga tak layak masuk. Saf keempat tak layak masuk. Saf lima tak layak masuk. Yang layak masuk hanya saf yang pertama dan saf yang kedua. Lawanlah bola pada pagi itu. Hak saf pertama ni semua hak warak-warak. Hak bagus-bagus. Hak saf yang kedua ni, masalah Sayyidina Muhammad, hak ni hebat saf kedua ni sebab mereka ni mewakili sekolah bawah 17 tahun. Wakil Mahathir Mahmud bawah 17. Kira main bola pakai skill lah. Lawan bola ni tuan-tuan bukan sebelah-sebelah, tapi tak tahu berapa belah sebelah. Ni main bola cara kampung. Main bola cara kampung ni masalah Sayyidina Muhammad, mana bola pi, kejap bola tu, ligan bola lah. Bola pi kono, depa pi kono. Bola main kono, depa pi kono. Lawan. Lawan tuan-tuan, hak geng, hak lawan, hak saf kedua, hak wakil sekolah, habis guna cara nak buh gol. Soalan Sayyidina Muhammad, hak ni bukan wakil sekolah pun, main bola bodoh-bodoh ya. Mertilah sepak bola tuan-tuan, walaupun tak pandai, tak wakil sekolah. Tuan-tuan, keputusan hari itu Tuhan menyebelahi saya. Saya nak tunjuk kat mereka, soh yang pertama tu lebih maju daripada soh yang kedua. Walaupun mereka hebat, mereka ada latihan. Menang soh yang pertama 2, soh yang kedua 1, 2-1. Terap juga kalah. Lepas tu, mula daripada hari itu berubah
cara fikir Rajab Matak Mahmud ketika itu. Subhanallah, masalah Sena Muhammad, dia membuktikan depan mata kita. Saya pernah tengok satu masa, satu contoh. Hala ni kita boleh tengok. Hari Jumaat, yang duduk sah pertama ni orang macam mana, yang duduk sah berakhir tu orang yang macam mana. Cuba tuan-tuan buat survey kajian masjid-masjid. Hak sah pertama tu orang macam mana, hak belakang tu orang macam mana. Kalau di kampung-kampung, masalah Sayyidina Muhammad, hak duduk paling belakang tu, Allah masalah ala Sayyidina Muhammad, iaitu yang main masjid tak masuk awal, duduk atas seat motor, isap rokok, duduk sembang-sembang, waktu orang baca khutbah, masalah Sayyidina Muhammad, tu sah belakang sekali. Kalau kita pergi di sekolah-sekolah asrama penuh, orang duduk budak-budak duduk di asrama, hak belakang tu hak nakai-nakai, hak depan-depan ni hak bagus-bagus. Nah, itulah beza dia, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi cuba kita cuba. Kalau kita menegak, kita nak maju, jaga sah sama ni. Kalau menegak, bayang di rumah, kita akan gagal menegak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita buat perniagaan, bisnes, bayang tak pernah hadir masjid. Kalau masjid pun tak pernah hadir, macam mana nak duduk sah pertama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sempat di masjid, pi. Tak sempat, tak pi. Macam mana dia nak maju? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang yang jaga sembahyang, Allah jaga dia. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, pasti Allah jaga kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi cikgu, cikgu yang baik, guru yang baik, dosa pertama. Murid yang baik, dosa pertama. Maka selagi mana kita duduk sah yang pertama, selagi itulah bila mana kita terjun apa bidang pun, kita tidak akan gagal. Sebab Allah sebut waf'al khaira la'allakum tuflihun. Kamu buatlah kebaikan, pasti kamu akan berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sembahyang ialah kita pohon, ya Allah Tuhanku, Engkau tunjukkan aku bagaimana aku nak mati sebagai seorang Islam. Maknanya orang Islam ialah orang yang berjaya. Tiba-tiba orang Islam duduk belakang, orang Islam tak berjaya, berarti kita ada yang kita tak betul dengan Tuhan, ada tak kena dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam ayat hadis ini sebut lepas itu, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata tempat yang paling hampir seseorang itu dengan Tuhannya ialah ketika mana ia sujud. Dan Nabi kata fa akthiru du'a, perbanyakkan berdoa. Satu masa datang seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu menjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, ya Rasulullah, tolong doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolong doakan saya. Saya dekat dengan Nabi dalam syurga esok. Doa dah hebat juga sahabat ni. Ya Rasulullah, tolong doa pada saya. Saya dekat dengan Nabi dalam syurga esok. Apa Nabi kata? A'in alayya bi kasrati sujud. Hang tolong aku dengan hang memperbanyakkan sujud. Apa dia maknanya? Hang tolong aku dengan hang memperbanyakkan sembahyang. Ya, siapa-siapa yang nak dekat dengan Nabi di hari esok kena banyak sembahyang. Kalau terawih itu orang nak buat 8, tuan-tuan jangan buat 8, tuan-tuan buatlah 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang fardu 5 kali ya sehari semalam. Tapi kalau kita nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena sembahyang sunat demi sembahyang sunat, sunat dan sunat, sunat dan sunat. Biar hidup ni penuh dengan sembahyang. Maksudnya dalam sembahyang fardu kita tak meninggalkan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sembahyang yang sembahyang berwaktu seperti solatul duha, seperti solatul tahajjud, seperti solatul witir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sembahyang yang tak berwaktu, iaitu sembahyang sunatul taubah. Dari apa sembahyang yang kita tahu tu sembahyang sunat, kita buat.
Maka tuan-tuan, itulah yang mendekatkan kita dengan Nabi pada hari akhirat esok. Pasal apa dekat dengan Nabi pada hari akhirat? Pasal apa dekat dengan Nabi pada hari akhirat esok? Sebab pasal apa sembahyang menyebabkan seseorang itu dekat Nabi, dekat dengan Nabi pada hari akhirat esok? Sebabnya dalam sembahyang ada satu kalam keramat, iaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuan-tuan, sembahyang ni ada dua ya. Yang pertama berkhitab dengan Allah, yang kedua berkhitab dengan Rasulullah. Bila kita baca tahiyat, bila mana kita baca Fatihah, kita bercakap dengan Allah. Bila mana kita bertahiyat, kita bercakap dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuan-tuan, assalamualaikum ni depan kita. Kalau orang tu depan kita, kita akan kata assalamualaikum. Kalau depan, kalau bukan depan kita, nak kata assalamualaikum buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab khitab kum ni khitab berdepan. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW menjawab semua salam-salam umat dia. Kadang-kadang kita terfikir ni otak kita, ish, Nabi salam, Nabi jawab salam semua umat dia. Ni kita semayang 500 orang ni, semua kata assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh. Kawan ni dulu, hak dulu, kemudian tak apa. Macam mana hak salam tu sekali Nabi jawab macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia jangan baca dengan akai. No? Dia agama ni tak pakai akai, agama pakai wahyu. Contoh kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau agama ni pakai akai, tentu lebih patut menyapu di bawah khuf daripada atas khuf. Tentu tak ada khuf. Khuf tu hak stoking kulit tu. Bila mana orang tu cukup syarat ambil wudu, dan dia bila saat dia ambil wudu sagi masalah Sayyidina Muhammad, dia tak perlu basuh kaki, dia hanya menyapu di atas kaki atas khuf. Sepatut kalau pakai logik, sapu bawah lah. Sebab bawah tu dia ada, dia terkena debu. Tidak. Jadi patut sapu bawah. Tapi agama kata sapu atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maknanya agama tak pakai akai, agama pakai wahyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW itu ada satu kitab yang ditulis oleh ulama. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mawjudun fi kulli makan. Nabi ada di semua tempat. Nabi ada di semua tempat. Nabi SAW itu seumpama seperti cahaya matahari. Cahaya matahari bila mana dia menyulur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka di mana pun akan terkena cahaya dia. Tapi cahaya matahari tuan-tuan masih lagi kurang. Sebab cahaya matahari masalah Sayyidina Muhammad bila mana dia suluh belah sini, belah sana gelap. Bila dia suluh belah sana, belah sini gelap. Tapi Nabi SAW cahayanya tidak seperti cahaya matahari. Cahaya Nabi SAW itu tuan-tuan mengena setiap hati umat dia. Bila mana seorang itu bersembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memberi salam kepada Rasulullah, Nabi SAW sendiri akan menjawab salam tersebut. Nabi jawab salam tak pakai wakil. Nabi sendiri menjawab salam daripada kita semua. Senang kita fikir tuan-tuan. GPS masalah Sayyidina Muhammad, map kita tu masuk Kuala Lumpur tuan-tuan, agak-agak berapa pengguna map ataupun GPS? Beribu tuan-tuan. Tapi seorang perempuan tu je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kereta ni seorang perempuan tu, kereta ni seorang perempuan yang sama. Macam mana? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang diumpama cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, nurnya meratai seluruh alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal tuan-tuan, alam yang balik sana, alam yang sangat sophisticated, alam yang sangat canggih. Alam yang kita duduk ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, saya mai KL kena mai dengan kereta, kena mai dengan flight, kena mai dengan bus.
ni pergerakan ni alam nak pergi ke Mekah kena pergi dengan flight. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam sana tuan-tuan tak perlu pakai-pakai itu semua. Bagi contoh, bila mana kita sebut seorang al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, langsung datang yang kita sebut dengan Imam Asy-Syafi'i sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka datang untuk menyaksikan apa kita kata, apa kita cerita tentang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada malaikat yang bertugas datang dengar yang kita kata, yang Tok Guru cakap betul ataupun tidak cerita Tok Guru ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah pergerakan, dia sebut pergerakan alam rohani, pergerakan alam ini balik sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, contoh lain, dalam sembahyang mungkin dalam 5 minit kita hanya boleh buat 4 rakaat, tapi di alam balik sana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam tempoh 4 minit seorang tu boleh sembahyang beribu-ribu rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dipanggil alam yang belah sana. Subhanallah. Maka Nabi kata tempat yang paling dekat seorang itu dengan Allah ialah ketika mana dia sujud. Dikala kita nak banyak dekat dengan Tuhan, kena banyak sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sembahyang fardu pun tak apa nak sembahyang, sembahyang sunat tak usahlah nak sembahyang. Tapi kalau sembahyang fardu kita jaga, sembahyang sunat kita akan jaga. Salah saya. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang sembahyang sunat dia pasti akan sembahyang fardu. Orang yang sembahyang sunat dia akan sembahyang fardu. Tapi orang yang sembahyang fardu belum tentu dia sembahyang sunat. Lepas tu kata ulama, man istakhafa bin nawafil istakhafa bil fara'id. Siapa-siapa yang meringankan sembahyang sunat, dia akan meringankan sembahyang fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang sunat tak apa sembahyang qabliyah tak jaga, akhirnya sembahyang zuhur jadi pukul 3. Salah sayyidina Muhammad. Sunat qabliyah tak sembahyang, akhirnya sembahyang asal jadi pukul 6. Begitu. Tapi kalau orang yang jaga sembahyang sunat qabliyah, pasti dia akan sembahyang di awal waktu. Ghalibnya. Betul kata ulama, man istakhafa bin nawafil istakhafa bil fara'id. Orang yang meringankan sembahyang sunat, dia akan jadi orang yang meringankan sembahyang fardu pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka oleh kerana sujud itu ialah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat sujud menjadi saksi pada hari kita diangkat ruh ke langit. Orang-orang yang soleh-soleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada hari kematiannya tempat-tempat yang pernah dia sujud nangis. Kalau dalam masjid ni tuan-tuan, jangan pernah kita cub hanya satu tempat sahaja dalam masjid. Kita kena pernah sembahyang semua tempat dalam masjid, daripada soh depan, daripada belah kanan sampai kiri, soh kedua belah kanan sampai kiri, sampai satu sembahyang dalam masjid ni semua pernah kita sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi berbeza dengan mengaji. Mengaji tempat tu kita duduk, tempat tu kita tak pernah tinggal. Ha, ni orang duduk pondok faham. Mengaji tempat duduk tahun tu lah duduk sampai bila-bila. Tapi sembahyang, semua tempat kita pernah sembahyang. Kita kena pernah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari kita mati, semua tempat-tempat yang pernah kita sujud menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menangis ni apa tandanya? Tanda gembira. Bukan sedih, gembira. Yang pertama sedih. Sedih pasal apa? Soalan sayyidina Muhammad. Sedih kerana tempat sujud dah berpisah dengan orang yang pernah sujud. Gembira pasal apa? Sebab tempat sujud gembira kerana dia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan bahawa orang ini pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita nak banyak kita ditangisi kematian kita dan menjadi saksi terhadap kematian kita, perbanyakkan sembahyang dan perbanyakkan tempat-tempat sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, subhanallah. Maka orang yang oleh kerana sujud ialah
tempat yang terbaik di dalam sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling dekat kita dengan Allah, maka dengan memperbanyakkan sujud berarti kita top up, kita top up perkara kita, kita buat satu, kita upgrade ataupun kita memperbanyakkan, kita mengandalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat-dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika oleh kata tempat tu tempat yang paling baik, tempat yang terbaik, maka Nabi kata fa'akthirud du'a, perbanyakkan doa ketika mana kita sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka perbanyakkan doa ketika mana kita sujud, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini insya-Allah. Tuan-tuan, terakhir sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak bagi doa untuk tuan-tuan mengamalkan untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanati. Allahumma rzuqna ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. ها تتم بقى تقرأ سنة دعاء. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanati